Ah, nyaring banget suaranya nih. Ini lebih dari 85 desibel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo guys, jumpa lagi dengan kita Master Wallet Channel. Kita sekarang ada di Desa Sigam. Ini kita mau masuk ke gedung teman kita, rekan kita bekerja di P3MD ya. Beliau udah berapa bulan nih gedungnya? Kurang lebih 3 bulan ya kesannya. Tapi kita mau cek dulu apakah mau ada kurang minat. Ini kita mau semprotan, kita mau lihat penempatan, kita tarik void dan lain-lain. Oke, kita beliau sudah datang tuh. Nah, ini dia Darman sudah turun. Gedungnya wah luar biasa nih. Kita mau cek dulu gimana di dalam, kita lihat. There you go. Halo guys, kita sudah ada di lantai paling atas, lantai 4. Kondisi rendah nih, rendah banget. Kepala saya aja nyampe sekitar 1 meter setengah aja, 1 meter gitu lah. Ini udah ada kotoran sih. Cuman nggak ada titik tarik dalam sini juga, aroma masih kental banget loh kayu. Kemudian suhunya juga 30 derajat celcius. Saya aja udah keringetan nih. Udah basah nih. Udah basah. Panas banget. Inilah kalau bangunan rendah ya begini. Suara endapnya juga terlalu kencang banget. Aduh, ini lebih dari 55 desibel. Kalau kita instalasi aja lagi suaranya ya. Sudah ada sih yang inap. Di bawah juga ada beberapa tumpukan. Itu juga ada nih. Nah, saya sama Darman. Saya ngeceknya sama Darman. Padahal di sampingnya ini samping gedung jadi ya. Suara inapnya nyaris banget juga. Campur tarik, wah luar biasa nih. Ya udah, kita mau setting dulu. Ini voidnya guys, wah ke atas. Voidnya ini kira-kira 5x3 ya, luas banget tuh sampai ke atas tuh LMB-nya. Nah, bunyinya sudah selesai instalasi. Jadi tidak terlalu nyaring juga. Tadi bising banget pertama kita datang kan, bising banget. Ini kolam. Wah, mantap udah. Cuman kekurangannya tidak ada titik tarik di setiap mulut inap. Ini katanya titik tariknya nih. Nah, itu kurang maksimal. Harusnya ada titik tarik magnet di sini ya. Titik tarik magnet. Tuh, harusnya ada titik tarik magnet di sini atau di sini. Supaya kenapa magnet? Supaya lebih sumber suaranya lebih ke atas, lebih mudah turun ya. Oke teman-teman, kita mau lanjut ngecekan. Sudah kita semprot juga nih aromanya ke cuma sampai sini. Untuk Darman lagi mau semprot. Ah, nyaring banget suaranya nih. Ini lebih dari 85 desibel ini. Ini dia guys, gedungnya sudah kita instalasi suaranya. Oh, istimewa sekali gedung ini di bawah bukit, karena di sampingnya ada gedung jadi tuh. Itu gedung jadi udah panen puluhan kilo. Ini gedung baru, baru sekitar 3 bulanan ya. Udah ada sih yang nginap, cuman belum maksimal. Suaranya juga terlalu bising, terlalu apa ya? Gedean ke tadi, ini sudah kita install. Ini kan suara panggil lah, nggak terlalu nyaring tapi udah mulai rame main. Nah itu gedung jadinya tuh. Itu udah puluhan kilo tuh. Nah itu udah gedung puluhan kilo di atas bukit sana. Nah, kita mau nembak ke sana. Nah itu udah puluhan kilo guys. Ini
gedungnya juga luar biasa. Tapi gedung ini ada di bawah bukit, makanya rendah, agak rendah nih. Oke, mau kita cek lagi nanti tanggal Agustus ya, kita akan cek lagi, balik lagi ke sini. Semoga saja gedung ini terus berkembang ya. Amin. Oke. Kita mau lanjut penanganan berikutnya.